Assalamualaikum sahabat Aisyah Sehat. Kali ini Aisyah Sehat mau bikin apa ya? Kali ini Aisyah Sehat akan bikin jus atau smoothies yang enak. Si penolong yang mudah dan murah harganya, mudah didapat, harganya murah meriah. 1 kilo loh, cuman 10.000 aja. Kenapa sih harus timun? Nih aku ambil bahannya yang satu aja ya, satunya untuk dibuat infusan ya. Ini satu timun ini kita kupas ya. Kenapa sih kalau bicara timun, ih beneran deh ya Allah, aku jatuh cinta pakai banget sama timun ini ya. Aku nih masih muda cantiknya, meskipun panjang gini masih muda ya, jadi bisa dipakai jus apa, di jus atau di smoothies ya. Aku nggak punya juicer, jadi aku bikin smoothies aja. Kalau di smoothies itu di blender dengan sedikit air untuk memutarkan pisau blendernya aja ya. Ini timunnya bukan organik, jadi kukupas aja. Kalau organik langsung aja di blend sama kulitnya. Jadi kalau bunda-bunda itu harus organik gimana dong, ah beli aja yang manual terus kita buang kulitnya ya. Kenapa sih harus timun? Aku punya cerita yang sangat-sangat ya Allah, bikin aku kadang termangu sendiri ya. Ceritanya apa sih? Aku itu ya, selama ini kan pakai krim yang harganya lumayan sih. Kalau enggak pakai krim itu kayaknya enggak pede deh kulit itu, kok enggak gimana gitu kan. Terus akhirnya aku ada salah satu postingan di Rainbow Family di Mama Gip itu, yang insya Allah beliau itu sudah 25 tahun hidup sehat. Di situ beliau itu sering posting timun, timun, timun. Penasaran, akhirnya aku coba makan timun tiap hari. Ya Allah, yang ada kulitku tuh rasanya lembut dan halus banget. Sejak saat itu aku berhenti pakai krim-krim yang mahal itu. Kadang aku kalau habis mandi nggak pakai handbody juga nggak percaya diri loh, sejak rajin makan timun ini aku lebih pede loh. Terus timun ini manfaat yang kedua selain menghaluskan kulit untuk apa ya, bisa untuk menurunkan berat badan. Kenapa sih bisa menurunkan berat badan? Lah iyalah, secara gitu loh, timun ini kan tinggi serat, rendah kalori, airnya banyak kan. Jadi kalau makan timun ini, smoothies atau jus timun ini, kita jadi kenyang, otomatis kita auto nggak pingin makan karbo yang banyak kan, auto turun bukan. Jadi kenapa harus pakai pelangsing-pelangsing yang mahal? Timun ini murah, mudah, nutrisinya juga tinggi, vitaminnya, magnesiumnya, semuanya deh. Nah jadi selain itu ada juga cerita loh tentang timun. Ini juga aku dapat ilmunya dari beliau ya, Mama Gip itu ya. Adikku tuh yang diare terus demam, kalau dibuat blenderan gini, smoothies timun ini, ya Allah, nggak pernah lagi dia loh minum namanya obat-obat apa namanya itu, obat diare, obat apa, obat penurun demam, cuman buat langsung ke dapur kupas-kupas timun di smoothies jadi deh. Nah habis ini dia makan, habis ini kita taruh, kita potong-potong ya untuk di blender, potong-potong taruh di ke dapur, bikin smoothies diminum, ya Allah, terus langsung hilang deh, langsung sembuh, demamnya hilang, diarenya sembuh dah dengan bermodal timun. Timun ini cuman berapa, satu tadi yang panjang ini yang kuiris ini cuman 2.000 loh. Ya Allah, coba kalau bunda-bunda beli obat diare atau beli obat demam, penghilangnya cuman sementara, penurun demam dan penghilang diare aja kan. Kalau minum ini tenaganya dapat, semuanya dapat. Terus timun ini juga aku baca di salah satu postingan dokter itu, ada yang mengatakan dia itu bisa mengontrol gula darah. Terus bisa kita masukkan blender ya, kita mengontrol gula darah, mencegah kanker juga. Kenapa sih seperti itu? Karena di dalam timun itu banyak mengandung yang namanya vitamin, mineral, antioksidannya juga ya, yang bisa mencegah kanker, yang bisa meremajakan kulit. Ayo, siapa yang suka
bilang ini antioksidannya tinggi loh, bisa bikin kita awet muda. Kenapa harus mahal-mahal? Ada timun yang murah meriah. Nah, kasih air jangan terlalu banyak ya Bunda, sedikit aja biar untuk namanya juga semotis, bukan jus kan. Kalau juicer itu nggak usah dikasih air, langsung masuk press juice, keluar dia asarinya nih. Ini mungkin sudah bisa muter ya nih ya, sedikit aja. Udah kita blender habis ini ya. Banyak airnya tadi ya, masih kira-kiranya terlalu banyak. Ini bisa dimakan ini. Kalau mau rasa dingin, tinggal tadi blendernya pakai es batu ya. Aku nggak suka rasa dingin-dingin. Tuh kalau ibu-ibu nggak mau punya es batu, tinggal ditaruh kulkas bentar, mungkin 1 jaman atau 1/2 jam udah dingin ya rasanya. Ini kan jadi jus. Atau kalau kita mau bekal ke kantor untuk asuh nih, tinggal kita taruh di botol seperti ini nih, tuang ke botol. Nggak cukup kayaknya ya. Tuang ke botol ini, taruh deh buat bekal ke kantor kan. Kenapa sih? Ini resep-resep yang sangat-sangat aku suka banget ya. Jadi rutinkan mulai sekarang ibu-ibu yang pingin kulitnya lembut, pingin sehat alami, biar nggak tergantung sama skincare ya. Kalau menurut aku ya rutinkan sama timun ini ya. Aku punya cerita sih sama tentang timun ini ya. Kulitku itu rasanya kok kasar, kaki-kaki tangan banget sejak makan timun itu. Ya Allah lembutnya, minta ampun. Semua rasa-rasa kasar-kasar di kaku itu hilang. Terus aku sebenarnya nggak suka di jus gini sih, tapi kalau anak-anak kan kadang nggak suka kerau-kerau gitu kan, aku lebih suka dipotong-potong langsung dimakan. Terus habis itu kerau-kerau gitu langsung dimakan, aku nggak suka ditinggal karena anak-anak kan nggak suka kan, jadi dikasih pemanis madu ya, anak-anak pasti lebih suka. Atau bisa di blend sama nanas atau apel atau tambahan jeruk manis ya, jadi rasanya lebih nendang manisnya ya. Jadi nggak, jangan pakai gula pasir biar sehatnya dapat. Timun ini kalau aku bilang sih rutinkan bagi bunda-bunda semua ya, selain harganya murah, manfaatnya banyak banget. Aku kalau bicara timun gak habis-habis karena aku benar-benar merasakan manfaat timun ini yang luar biasa ya. Jangan lupa resepnya di share ya sahabat Esya Sehat, di subscribe juga channelnya, di komen apa yang kurang dari channel kita. Terima kasih.